jenggotnya geli. Belum apa-apa udah geli. Pasti bakal geli semuanya karena kita akan bermain di tangan palsu. Jadi di sini sudah dibagi dua tim, ada Dika dengan Hipji, ada Pras dengan Ivan Gunawan. Itu nah. Ivan tangannya pendek banget ya. Makanya saya orangnya enggak suka nyolong, Pak. Oh. Unyil, unyil, halo unyil. Unyil, halo unyil, unyil. Kependekan ya. Kabar? Baik ya. Jadi ini tugasnya nih, mereka akan bermain tapi menggunakan tangan orang-orang di belakangnya, ada Dika dan juga Pras. Sudah mengerti semuanya? Mengerti. Saya akan menyiapkan sebuah situasi. Jadi situasinya di sini adalah mereka lagi mau PDKT. Nah, ceweknya itu suka banget dibawain makanan sandwich. Yeah. Jadi sekarang mereka akan membuat sandwich. Baik. Ivan Gunawan, apa kabarnya? Baik. Luar biasa. Kok pegang kenyang, perut terus sih? Kenyang. Kenapa? Kenyang. Oh, kenyang. Iya, tadi habis makan banyak. Oh, iya, aduh, gatel. Kenapa, Ibji? Aduh, gatel. Aduh, gatel. Kok jadi nular sih? Sebelah kiri aku juga gatel. Oh, aduh. Gatel banget ya? Iya. Emang habis ngapain? Aku sih kenyang. Oh, kenyang. Iya, aku sih kenyang. Lu kenapa masih garuk-garuk? Iya, gatel. Tadi habis tidur. Habis tidur. Iya. Terus? Habis itu jogging. Oh. Habis itu tadi berenang juga. Oh, baik-baik. Kenapa bisa jadi gatel ya? Karena biasa aja jogging, tidur, berenang. Makan okay, banyak kuman. Abis oh, itu, aku lupa mandi. Oh. Baik. Dia emang gitu, jorok. Komes, komes. Okay. Apa? Aku gak ngeliat nih, mau pakai kacamata dulu. Ambil ya. Boleh. Kacamata. Iya. Silakan pakai kacamatanya. Oke. Baik, 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 baik. Bagus ya, bagus, bagus. Oke, baiklah. Silakan mulai membuat sandwich. Yang pertama apa sih bahannya, teman-teman? Baik, selamat malam semuanya. Tangannya gak nyampe. Tepuk tangan dulu dong buat saya. Ya, tepuk tangan. Yang pertama di sini bahan-bahannya ada cabe. Ada cabe. Oh, ini tepung ya. Ini tepung. Ini tepung ya. Ya. Ini tepung. Salah itu ya tepung. Yang cabe itu yang ini nih, cabe nih. Nah, ini cabe. Ya, bukan, bukan itu. Itu. Ini cobain. Udah mengalami cabenya. Rasanya itu gimana sih rasanya? Coba tolong dicoba. Cabe, cabe ya pedas. Coba, coba. Enak gak? Minum dulu, kasih minum coba. Tolong enak. Enak. Minum. Tolong kasih minum, minum. Kasihan. Minum. Minum, boleh minum susu dong, susu. Nih, susu. Nih kalau mau susu nih. Oke cukup. Makasih ya Ipan. Oke oke silakan disimpan lagi. Ditaruh dulu. Berikutnya bikin okay. Apa sih? Nah, untuk bikin roti yang pastinya adalah kita harus punya roti. Mana punya silakan roti. Ambil rotinya. Loh mana kan situ yang tahu. Ini roti ya. Roti nanti rencananya aku mau pakai. Cinta gimana? Enggak. Eh, jadi. Oke. Baik. Nyangkut di gigi sendiri. Baik, udah roti itu apa sih ya, malah dimakan? Kita sih pengennya rotinya pakai pisang rencananya. Oh, coba yang mana? Pisang, ngerti pisang enggak lo? Ini lihat posisi gue kayak begini. Silakan, ini okay. Pisang. Ivan nggak seru, rotinya masa pakai pisang doang. Kita nanti rotinya bakal pakai saus, cabe dan juga buah manggis. Oh. Coba saya akan colet dulu cabenya ya. Saya colet dulu. Ini. Ya. Dan akan saya cicipin ke Ivan Gunawan ya. kita coba boleh? Ayo. Coba. Sebenarnya sih gak ada masalah sama cabenya. Tapi permasalahan tangan lu hitam banget. Ya udah saya okay. Sendiri aja, gimana deh.
Dari sini kita bisa melihat ya. Aduh gak tahu. Aduh gak tahu. Himji ini ya, ternyata pemakan segala ya. Oh iya. Demi ini ya, coba dibuka, oh dikupas. Kita tuh tiap hari harus makan pisang. Bentar, lu kan tangan gue inget kan mulut dari mana? Gimana sih? Apalagi sih, maaf nih, maaf banget. Saya bentuk sandwichnya aja belum kelihatan. Oke, yang pertama kita bakal ngambil tepung. Tepung, bukan itu, bukan tepung. Ya ini tepung nih ya. Yang abis itu dilemparkan ke atas. Ini sebenarnya tepung ya. Enak roti itu setelah jadi. Dia diadon pakai telur, ya. Terus pakai tepung. Ambil tepung, angkat piringnya. Ya, biasanya tepung itu supaya jadinya bagus harus agak ditiup. Tiup cantik. Oh gitu. Ya, dan juga tepung ini agar lebih enak ya harus kita ambil cabai bubuk. Cabai bubuk ya. Dan harus ditiup. Maaf nih. Ya, saya taruh lagi ya. Saya taruh lagi ya ini. Iya. Sebenarnya roti pakai whipped cream juga enak loh. Coba dibuka dulu kali ya, saya bantu ambilin. Oh, yang benar. Iya, benar enak. Oke, whipped cream ya, boleh enak. Oke. Okay. Ya. Whipped cream taruh di mangkok. Oke. Okay. Ya. Katanya juga guys. Aduh. Kak Ivan, ya. Katanya whipped cream bagus buat muka. Masa? Mau aku coletin nggak? Boleh nih, ambil nih. Nih belum. Wah, wajahku jadi bersinar. Bani yakin pasti pasangan kami suka banget. Oke. Okay. Hai, Mbak. Silakan. Hey, Billy, apa kabar? Boleh salaman nggak? Kenapa jangan ditarik-tarik dong? Lepas. Aduh. Maaf ya. Tangannya gak kompak. Gimana sandwichnya udah jadi? Sudah ini. Sandwichnya? Nih. Aduh, aku kekenyangan. Oh, ini ya sandwichnya? Iya. Oh. Ini ya. Ini bukan sandwichnya. Kalau kamu sayang sama aku, makan dong sandwich itu. Oh, justru aku pengen lihat pengorbanan kamu. Coba kamu makan duluan. Maaf, ini biasanya. Maaf, sandwich yang enak itu ada campurannya. Iya, dicocok dulu. Itu biasa iya. Banget. Wah, kasih kamu, Mak. Wah, enak sekali. Enak. Sedap. Baik, enak. Siapa yang mau coba? kamu dong. Aku. Iya. Ya udah demi cinta aku padamu ya. Tidak boleh mencubit, jangan mencubit. Jangan mencubit. Enggak. Ya. Cubitnya kecil banget lagi, sakit banget. Ayo masuk lagi, Bang. Cobain dong. Jangan kasih kendor. Iya. Oke, aku makan ya. Iya. Aduh. Prilly, coba. Prilly. Kamu aku bikinin ya sandwichnya. Boleh. Bikinin dong. Ini enak banget. Prilly, apa kabar? Baik. Aduh, kamu kotor tangannya. Prilly. Apa? Sini dong. Bentar nih, aku tuh suka banget sandwich yang pedes. Mama Prilly. Aduh, itu bumbunya kurang. Sini. Aduh. Bumbunya kurang. Nah, coba aku mau kamu cobain demi cinta kamu.
Ayo, kamu harus semangat. Bagi berkah. Cuman di sini nih bareng Avian yang keren banget. 10 juta. Hadiah terbesar dong di kuisnya enggak? Betul banget Gading. Jamur, rayap dan karat mempunyai sifat merusak terhadap kayu dan besi. Untuk itu kayu dan besi harus dilapisi Avian cat kayu dan besi. Ya. Ini seperti yang kupegang. Tuh ya. Silakan telepon ke sini yang di Jabodetabek, teleponnya ke 7918-7720. Luar Jabodetabek 021-791-877-10. 10 juta rupiah menanti Anda pemirsa. Iya, yeah, jangan lupa passwordnya kalau kita bilang Avian cat kayu dan besi. Cepat keringnya baru selamanya. Gampang, 10 juta. Avian cat kayu dan besi. Avian cat kayu dan besi. Avian cat kayu dan besi. Iya, lebih keras lagi mas, ulang sekali lagi mas. Cepat keringnya baru selamanya. Bah, gitu dong semangat ya. Dengan mas siapa mas? Aron di Balikpapan. Mas Aron di Balikpapan. Subuh-subuh di Balikpapan ya. Iya. Oke, baiklah pertanyaannya adalah. Apa keunggulan Avian cat kayu dan besi? A. Menjauhkan kayu dan besi dari jamur, rayap dan karat. B. Menjauhkan yang dekat menjadi jauh. Atau B mas? Menjauhkan kayu dan besi dari jamur. Dan besi dari jamur, rayap dan karat. Saja! Sepertinya konfeti ini berumur hampir 1 bulan. Ya. Kembali lagi ke muka kita. Lagi. Selamat ya mas mendapatkan 10 juta rupiah dan pajak ditanggung sama kamu di Balikpapan ya. Iya, tapi tenang aja, hadiah ini dipersembahkan oleh Avian, cat kayu dan besi. Cepat keringnya baru selamanya. Yuk, ikutin terus kuis Avian dan menangkan hadiah 10 juta harinya ya. 10 juta rupiah setiap hari, oke. Oke, sampai ketemu lagi besok ya. Sikat! Bye!